Nama saya Muhammad Zuri bin Bacok. Saya adalah guru di Sekolah Seni Malaysia Johor. Saya mengajar pendidikan muzik untuk tingkatan 2. Pada hari ini, saya akan mengajar satu topik iaitu dalam tema persepsi estetik. Topiknya adalah harmoni, di mana saya akan fokuskan pada binaan triad, pergerakan triad dan juga cara membina triad dengan cara yang betul. Jadi yang pertama sekali saya akan mulakan dengan satu paparan video di mana pelajar akan melihat video dan cuba menilai apa yang ada dalam video tersebut. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita dah belajar macam mana cara kita membentuk chord yang telah kita pelajari. A minor, G major, C major, okay, D major dan sebagainya. Seterusnya kita akan membuat aplikasi pada permainan keyboard. Maksudnya apa yang kita buat tadi, kita tulis tadi, kita akan mainkan dalam keyboard. Kita lihat pada penjarian keyboard yang ada di hadapan. Angkat tangan dua-dua, kiri dan kanan. Yang pertama, tolong identifikasi tangan mana, tangan kanan, tangan kiri. Saya rasa semua tak ada masalah, mana kanan, mana kiri. Okey, yang kedua, penjarian. Sila pastikan ibu jari ini adalah satu. Kiri dan kanan, satu eh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kita lihat di hadapan. Satu adalah ibu jari. Dua, tiga, empat, lima. Sama, kiri pun sama. Apabila kita gunakan jari yang ada di hadapan, untuk chord tonic ataupun triad tonic, cuma perlukan jari satu, jari tiga dan jari lima sahaja. Baiklah, kita akan pergi asas yang pertama. Kita tengok dekat depan. Jari kanan, tangan kanan, jari pertama dekat C. Jari ketiga dekat E. Jari kelima dekat G. Satu, tiga dan lima dekat C pertengahan ataupun middle C. Baiklah, kita akan cuba buat untuk chord C major. Tapi saya nak awak tekan satu-satu note. Contohnya saya sebutkan note C, teng, note E, note G. Okey, apabila saya cakap bunyikan chord C major baru kita tekan serentak. Boleh kita cuba? Okey, yang pertama, jari pertama berada di kedudukan C tengah, middle C. Okey, boleh kita bunyikan C? 1 2 3 4. Semua sekali C. 1 2 3 4. Okey, seterusnya gunakan jari yang ketiga untuk not apa? E. Okey, kita tekan not E menggunakan jari ketiga. Jari ketiga. Okey, ready? 1 2 3 4. Baiklah, dan yang terakhir adalah note kelima. Note kelima untuk C major apa? G. G. Kita gunakan jari? Jari kelima. Okey, semua letakkan jari dekat G. Jari kelima. Okey, kita akan tekan note G. Okey. 1, 2, 3, 4. Semua dapat? Baiklah, letakkan jari pertama, 3 dan 5. Dan kita akan tekankan serentak chord C major. Okey, sedia? 1, 2, 3, 4. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Baiklah, bagus. Siapa yang tak dapat? Boleh saya tengok lagi sekali? Kita, saya semak sekali secara rawak. Okey, bunyikan C major dalam crochet. Okey, tempo 80. Ready? 1, 2, 3, 4. Okey, stop. Okey, kita buat C major dalam semi brief. 1, 2, 3, 4. Okey, baiklah, bagus. Tepuk tangan untuk diri anda sendiri. Baiklah, tadi yang anda buat tadi adalah chord C major. Kita ada banyak lagi chord yang telah kita pelajari. Okey, tapi kita dah faham konsep. Okey, untuk membentuk chord 1, 3, 5.
Okey, jadi kita pergi lebih cepat, okey, lebih pantas untuk chord yang kedua. Chord yang kedua adalah D minor. Sila letakkan D, F dan A pada keyboard. Okey, kita akan bunyikan chord D minor. Ready? D minor. 1 2 3 4. Okey, kita akan buat dalam bentuk crochet. 1 2 3 4. Baiklah. Terima kasih. Seterusnya kita pergi E major. Kita letakkan jari E, G sharp dan B. Kita bunyikan chord E major dalam crochet. 1 2 3 4. Okey. Sekali lagi. Saya dengar ada pelajar yang letak G. G sharp. Ha, bunyinya bunyi major. Okey, sekali lagi. 1 2 3 4. Okey, baiklah. Ha, ini bunyi yang betul, eh? Semua E major. Okey, seterusnya kita pergi F major. Okey, kita mulakan dengan semi brief. 1 2 3 4. 4. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi lagi pantas, G major dalam crochet. Ready? 1 2 3 4. Baiklah. Dan chord yang terakhir adalah A minor. Baiklah, letakkan jari pada A, C dan E untuk bentuk chord. Kita akan buat dalam bentuk minim. Ready? 1 2 3 4. Okey. Kita akan buat dalam bentuk semi quaver. Ta ta 1 and 2, okey. Ready? Chord yang sama A minor, semi quaver. 1 2 3 4. Okey, sekejap. Sebab apa saya cakap ada yang salah? Ha, okey. A minor, saya cakap tadi C major berada dalam kedudukan C tengah. Tapi Faris dia main dekat bawah C tengah. C tengah mana? Sini kan. Cari C tengah mana? Sini. Okey. So A minor dekat mana? Sini. Okey, sekali lagi. 1 2 3 4. Okey, baiklah. Cukup. Saya rasa semua dah boleh bunyikan chord. Kita akan pergi satu-satu, eh, untuk pastikan jari awak boleh bergerak dengan baik dan tepat. Okey, chord yang pertama C major, bunyikan. Chord yang kedua D minor, bunyikan. Chord yang ketiga E major, bunyikan. Ha, E major. Okey, chord yang keempat F major. Chord yang kelima G major. Chord yang keenam A minor. Boleh? Ha, ada yang cepat, ada yang lambat. Okey, tak apa. Itu kita perlukan apa? Latihan. Okey, sebab muzik kita melibatkan kognitif. Yang pertama, pemikiran. Sebab tu kita belajar teori. Dan kita perlukan psychomotor learning. Maksudnya kita perlu aplikasikan. Sebab bila awak belajar, saya berceloteh kat depan, awak tak aplikasikan. Ha, sebab muzik ni kemahiran. Bila awak tak aplikasikan, awak akan lupa. Awak tak akan dapat pada bulan hadapan contohnya. Okey? Kita akan lost sebab kita tak apply. Muzik mesti ada skill. Okey? Bukan kita tahu teori je. Kita mesti applykan. Okey? Jadi untuk mendapatkan kerajuan, kita kena buat latihan. Buat apa? Latihan. Buat latihan. Okey, buat latihan. Kekerapan latihan tu menjadikan kita lebih baik. Okey? Ha, itu memang kata kunci mana-mana pemuzik sekalipun, orang yang bermain muzik, kata kuncinya adalah latihan, practice. Ha, okey, baiklah. Penjarian ni penting sebab untuk melakukan sesuatu permainan, memang kita dah tetapkan penjarian, kerana bila pelajar menggunakan jari lain, pada kelas yang akan datang, mungkin kita akan ubah dalam bentuk pembalikan chord. Maksudnya, chord yang tadi belajar adalah triad tonic, C, E dan G. Tapi mungkin pada minggu hadapan, saya akan buat pembalikan. Maksudnya, G, E dan C. Dia masih lagi dalam chord C. Tapi dia terbalikkan. Jadi, kat situ mungkin dia akan tukarkan kepada jari 2 dan 4. Jadi, dia dah tetapkan. Untuk kita buat sebenarnya penjarian ni untuk mengelakkan pelajar tersalah letak jari. Sebab dia dah set lah kat situ. C untuk 1. So kalau D mesti jari 2. E jari 3.
kalau kita letak C jari 1, E jari 2, nanti pelajar tersilap kat situ. Itu pentingnya penjarian, fingering. Kita dah buat, kita dah bentuk chord, kita dah mainkan bunyi-bunyi chord. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada pergerakan chord ataupun triad. Pergerakan. Cuba bayangkan pergerakan. Chord bergerak. Apa ni? Chord bergerak. Triad bergerak. Cuba saya tanya pada Dura. Apa yang awak faham Dura? Awak cuba terangkan pendapat berkenaan dengan pergerakan chord. Maksud pergerakan chord adalah pertukaran chord ke satu chord yang lain. Baiklah. Tepat jawapan Dura. Sebentar lagi kita akan buat pergerakan chord melalui binaan chord yang telah kita belajar. Okey? Chord apa? Yang pertama sebut. Okey, 6 chord dan kita akan mainkan satu bentuk pergerakan chord. Okey, saya rasa saya nak fokus pada lagu pop. Contohnya lagu Portrait. Okey. Yang betulnya ja. Saya check key jap. Jauh terbawa lukisan hatimu. Okey, itu yang betul. Cuba awak nyanyi melodi yang saya nyanyi. Saya bagi key. Okey, tanda nadanya A minor. Okay, ready. 1, 2, 3, 4. Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Sebab tu kita ada susunan ataupun pergerakan chord yang betul. Okay, sebentar lagi kita akan buat. Kita akan susunkan setiap bar ada pergerakan chord yang kita kena tukar. Okay, contoh yang macam saya berikan tadi lah. A minor, lepas tu kita tukar chord tu pergi D minor, pergi C major, barulah akan jadinya sebuah lagu yang menarik. Okey, apa yang sekarang kita nak buat? Kita fokus pada lagu apa tadi awak cakap tu? Portrait. Portrait. Lagu daripada Hakim and the Magistrate. Okey. Ini adalah asas lagu Portrait. Cuba kita pergi yang pertama dulu. A minor. Okey. Kita buat dalam bentuk crochet eh. Pergerakan chord yang pertama, bar pertama. Ready? 1, 2, 3, 4. Baiklah, stop. Okey, kita pergi bar kedua. Chordnya adalah D, F, F dan A. Okey, kita pergi D minor. Ready? 1, 2, 3, 4. Okey, kita akan cuba bermain pergerakan chord daripada bar pertama sampai bar ke 8. Tengok bar ke 8, rhythmnya macam mana? Pola iramanya, E. Dalam bentuk semi quaver, E major. Okey? Kita cuba bar ke 8 dulu. E major. Ready? 1, 2, 3, 4. Siapa yang tekan E minor? Saya dengar lagi E minor. E minor ada G. G apa? Sorry. E major ada G. G sharp. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Itu baru E major. Baiklah, kita akan pergi bar pertama sehingga bar ke 8 mengikut chord yang telah saya tuliskan. Sedia? Letakkan jari di mana? Di mana? Di A minor. Sebab apa letakkan A minor, tak letakkan D minor? Sebab chord yang pertama adalah A minor. Okey, kita akan buat pergerakan chord daripada bar pertama sampai bar ke 8. Sedia? 1, 2, 3, 4. Baiklah, tepuk tangan dulu. Saya rasa saya bangga dengan awak. Okey, sebab dengan sekali percubaan, anda telah buktikan anda boleh bergerak. Okey, boleh tukarkan kedudukan tangan masing-masing. Okey, kita pergi untuk chorus. Sedia? 1, 2, 3, 4.
Okey, kenapa yang terakhir ada satu bunyi je? Semi brief. Okey, pola iramanya, rhythmnya adalah semi brief. Boleh? Kalau boleh, kita cuba mainkan sambil menyanyi lagu ni. Seria? 1, 2, 3, go. Okey, seterusnya kita pergi pada chorus. Sedia? 1, 2, 3, 4. Okay, bagus. Tepuk tangan lagi sekali. Jadi, saya akan aplikasikan pergerakan kod tadi menggunakan satu lagu moden sekarang, di mana saya nak pelajar-pelajar, murid-murid tertarik dengan lagu tersebut sebab lagu memang zaman dia. Okay, saya akan memilih lagu Portrait Hakim, dan pelajar-pelajar diminta untuk melakukan pergerakan kod. Pergerakan kod ni sebenarnya adalah satu pergerakan ataupun pertukaran kod. Dalam arti kata lain, tangan pelajar tu daripada pegang satu kod tukar kepada kod yang lain. Okey, dan kod-kod tersebut adalah kod yang telah dipelajari daripada binaan kod tadi, binaan triad tersebut. Dan saya tambahkan lagi elemen lebih seronok, biar pelajar rasa kelas pembelajaran pada hari ini lebih seronok. Jadi saya minta pelajar menyanyikan lagu Hakim tu, lagu Portrait, dan juga sambil bermain keyboard. Mari kita cuba tukar dalam bentuk arpeggios. Semua dah belajar arpeggios? Okey, pergerakan yang berkala. Okey, kita cuba gerakkan arpeggios. Seria? 1, 2, 3, 4. Okey, bagus. Kumpulan ni main arpeggios, kumpulan ni tetap pada chord. 1, 2, 3, 4. Okey, bagus. Itu adalah teknik gubahan yang lain. Maksudnya kita telah tukar bentuk pola irama tu. Seterusnya saya nak tanya lebih lanjut. Siapa yang tahu gubahan lagu ni macam mana proses dia dibuat? Boleh tak Azrina bagi tahu jawapan? Mengikut kefahaman saya, ia bergantung kepada chord dan note yang dimainkan. Baiklah, itu jawapan yang tepat. Okey. Dekat depan ni, kita masih fokus lagi pada lagu yang sama. Kita cuba tonjolkan gubahan yang kita boleh. Okey, contohnya saya ubah sikitlah. Nyanyikan chorus dia. 1, 2, 3, 4. Saya tambah lagi kod tu tadi. Saya boleh olah lagi. Okey, kita boleh ubah lagi cara apa yang kita nak. Okey, contoh yang saya ubah. Jauh terbawa lukisan hatimu. Okey, kita boleh ubah lagi. Kita boleh ubah meter. Meter kita dah belajar. Tadi kita main dalam 4/4. Kita boleh tukar 6/8. Jauh bawa lukisan hatimu hilang mencari. Tapi tak bela bunyinya. Hakim pun marah sebab awak ubah meter daripada 4/4 jadi. Ya. Jadi apa tadi tu? 6/8. Tak boleh, lagu tu 4/4. Tapi itu bergantung pada ilham dan kreativiti masing-masing. Kita cuba buat gubahan yang paling ringkas menggunakan kod yang ada di hadapan. Kita minta inilah Arif.
Ha, cuba ubah pola irama yang lebih cantik bagi awak. Ha, cuba. Okey, yang lain tolong dengar. Okey, baiklah. Terima kasih. Ha, idea dah ada. Ilham yang telah direka pun dah ada. Cuma kena betulkan dari segi apa? Dari segi permainan, dari segi cara dan teknik. Macam mana kita tekan keyboard tu, kita ada dynamics. Okey? Ah, tak apa. Tapi itu adalah idea asal yang akan diolah lagi besar. Kita boleh mengubah karya yang asal tetapi dengan syarat jangan ubah melodi. Melodi tu telah dibentuk oleh penyanyi asal. Ah, komposer dia saya rasa Hakim. Okey, Hakim dah buat jauh terbawa lukisan. Tiba-tiba ubah jauh terbawa lukisan. Ha, okey, tak boleh lah. Sebab kita dah melanggar ilham dan juga karya pencipta lagu ini. Ha, gubahan ni saya telah olah lagu Hakim dalam bentuk yang lain dan saya akan tunjukkan kepada pelajar apa yang boleh diubah, apa yang boleh digubah dalam bentuk yang lain. Dan dalam masa yang sama, saya minta pelajar pula mengeluarkan idea, mencari ilham macam mana nak buat satu gubahan yang ringkas. Dipecahkan dalam bentuk pola irama yang telah dipelajari. Jadi saya minta seorang atau dua orang pelajar akan cuba buat gubahan yang mudah. Sekarang ni saya akan edarkan kod yang ada di hadapan untuk tujuan latihan. Okey, ataupun pada waktu lapang, awak boleh datang ke studio latihan. Latih pergerakan kod yang ada di hadapan. Dengar lancar. Okey, tadi awak main betul tapi tukar kod, tukar apa, pergerakan kod daripada satu tempat ke satu tempat masih belum lancar. Sebelum saya tutup kelas pada hari ini, ada satu saya nak bagi tahu. Semua kenal Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Kenal eh? Saya suka saya petik satu ayat daripada Tan Sri P. Ramlee, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Andai dipisah lagu dan irama. Siapa boleh sambung? Andai dipisah lagu dan irama, lemah tiada berjiwa hampa. Okey, maksudnya di situ andai dipisah lagu dan irama. Okey, maksudnya kita pisahkan. Lagu-lagu apa irama lagu ni maksudnya apa yang kita mainkanlah, chord, okey, gubahan semua. Irama bentuk kita tepuk macam mana? Pola irama yang macam mana? Kalau kita pisahkan, dia akan jadi macam mana? Semua lagu ataupun gaya kita bercakap, macam saya bercakap, saya ada irama sendiri. Saya tak cakap, Haikal pergi makan nasi. Okey? Saya ada bentukkan satu irama. Haikal, sila pergi makan nasi. Okey? Ada note kat situ, ada irama di situ. Okey? Saya harap awak faham apa tujuan kita belajar muzik sebenarnya. Kita nak lebih mendalami apa itu elemen-elemen pendidikan dalam muzik. Pembelajaran muzik ni dia lebih ke arah apa yang kita belajar, apa yang kita fikir, dalam masa sama kita kena aplikasikan. Kita tak boleh tumpu pada penerangan guru, buat soal jawab, buat latihan secara bertulis dan kemudian kita tutup kelas. Sebab kita kena buat pembelajaran muzik ni kepada yang lebih efektif, iaitu belajar teori kemudian kita aplikasikan.